Jelang pemilu 2024 belum diumumkan oleh KPU, namun rapat kabinet Senin kemarin menyinggung program makan siang dan susu gratis yang digagas paslon Prabowo Gibran. Presiden Jokowi menyatakan akan mengakomodasi program-program yang dicanangkan presiden terpilih di pemilu 2024. Pemenang pemilu 2024 padahal belum diumumkan oleh KPU. Namun rapat kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo sudah menyinggung program makan siang dan susu gratis yang digagas paslon Prabowo Gibran. Hal ini diungkapkan Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna membahas rencana kebijakan fiskal pemerintah dan rancangan ekonomi makro Indonesia tahun 2025, termasuk RAPBN tahun 2025. Sebelumnya, beredar kabar sidang kabinet paripurna juga akan membahas program makan siang gratis yang digagas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran. Presiden memang tidak secara gamblang menyebut sidang kabinet ini membahas program makan siang gratis. Namun, Jokowi memastikan rancangan kebijakan fiskal 2025 akan mengakomodasi program-program dari presiden terpilih di Pilpres 2024. RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskalnya adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena menjalankan APBN. Karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun buka suara soal program makan siang gratis dan anggarannya. Sri Mulyani bilang, anggaran program makan siang gratis baru akan dihitung sebulan ke depan setelah ada pengumuman dari KPU. Kan ini nanti masih di dalam program, kalau detail ya kita lihat di dalam pembahasan mengenai pagu indikatif dari masing-masing kementerian lembaga. Nah ini nanti kita lihat dari existing program dengan apa yang akan masuk baru, dan itu nanti akan dihitung dalam sebulan ke depan. Gitu ya. Sementara Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan program-program utama Capres-Cawapres Prabowo Gibran, salah satunya program makan siang gratis, dapat mulai dilaksanakan tahun depan. Jika resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres, Erlangga bilang program ini dapat berlanjut meskipun pengeluaran negara akan lebih besar dari pendapatan atau defisit APBN, sekitar 2,4 hingga 2,8%. Terkait dengan program, kita lihat dengan defisit anggaran yang sekitar 2,4 sampai 2,8 itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk. Kemudian ada prioritas. Tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan, sudah ini bisa langsung dilaksanakan tahun depan sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan. Okay. Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin, Wijayanto Samirin, dalam program Sapa Indonesia Pagi menyampaikan catatan yang harus diwaspadai soal program makan siang gratis. Di antaranya adalah potensi obesitas hingga bagaimana makan siang gratis ini dapat tepat sasaran. Masukan terkait programnya itu sendiri. Karena begini, permasalahan gizi masyarakat kita itu ada masalah kurang gizi, masalah stunting. Tapi tren yang sekarang sedang melejit adalah obesity. Okay. Obesitas, sudah 20% anak-anak kita itu obesitas. Perlu dipertimbangkan betul dengan sangat matang, jangan sampai program yang mahal ini justru memperburuk dari aspek obesity. Yang ketiga, yang lain terkait program adalah kita mempunyai keterbatasan anggaran. Jadi kita harus memastikan program ini tepat sasaran. Okay. Jangan sampai keluarga yang sebenarnya tidak perlu dibantu dengan makan siang gratis, dibantu juga. Ya ini
Meski menimbulkan pro dan kontra terkait besarnya anggaran yang akan dikeluarkan, makan siang gratis memang menjadi salah satu program unggulan yang dijanjikan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka pada saat kampanye. Namun sebelum membahas lebih jauh, yang paling penting menunggu kepastian hasil penghitungan suara KPU yang akan diumumkan pada akhir Maret nanti. Tim Liputan, Kompas TV.